Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Story. Di sini banyak cerita-cerita horor untuk kalian nikmati setiap malamnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel kami, agar kami akan terus menghibur kalian setiap harinya. Semua orang percaya kalau di setiap sekolah pasti memiliki cerita mistisnya. Bahkan saking mistisnya, cerita tentang hantu penunggu sekolah bisa menjadi urban legend yang terkenal sampai kemana-mana. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang hantu Nancy yang ada di SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Dua sekolah yang berada di satu lokasi ini memiliki bentuk bangunan dan gaya yang sangat klasik, mirip seperti bentuk museum Fathahillah yang ada di Jakarta Barat. Enggak heran bangunan ini memang didirikan pada masa kolonial Belanda. Enggak cuma indah, bangunan sekolah yang terletak di Jalan Belitung nomor 8 ini menyimpan banyak kisah horor yang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Kalau malam, suasananya bisa menambah seram, apalagi ditambah cerita mengenai hantu Nancy yang kerap kali menampakkan diri di jendela sekolah. Hantu Nancy sendiri adalah hantu seorang wanita Belanda yang cantik banget, penghuni kedua sekolah ini, yang sukses jadi trending topik warga SMA 3 dan SMA 5 dari tahun ke tahun. Ada yang mengatakan bahwa Nancy bunuh diri akibat diperkosa, tapi ada juga yang bilang kalau Nancy adalah korban pembantaian yang sangat keji. Sekolah ini memiliki tingkat jendela yang selalu terbuka setiap saat. Konon kabarnya, jika kamu memutar bangunan sekolah ini sebanyak 3 kali, kamu bisa melihat sosok Nancy di salah satu jendela yang terbuka itu. Enggak cuma Nancy, cerita-cerita tentang poltergeist atau tokoh-tokoh lain seperti hantu pastor atau perwira beranda juga sering menampakkan dirinya di gedung sekolah ini. Hantu Nancy juga diyakini sering menampakkan dirinya di tangga dekat aula. Beberapa orang yang melihat mengatakan bahwa Nancy menampakkan diri di bagian atas tangga tersebut dan darah mengalir dari salah satu sudut bibirnya. Cukup banyak kehebohan yang terjadi akibat kemunculan hantu Nancy. Salah satunya datang dari seorang guru yang ketika itu memiliki beberapa pekerjaan sehingga baru bisa selesai ketika hari sudah mulai gelap. Sang guru yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk menghubungi anaknya untuk menjemputnya. Karena pada masa itu belum ada ponsel, guru tersebut harus menggunakan telepon umum yang berada persis di seberang tangga. Awalnya pembicaraan berjalan lancar, tapi beberapa saat kemudian sang guru tak lagi menjawab telepon. Ketika si anak sampai di sekolah, dia mendapati sang guru sudah tak sadarkan diri di dalam box telepon umum.
Ternyata ketika percakapan berlangsung, hantu Nancy muncul tepat di depan sang guru ibu, sehingga seketika dia langsung jatuh pingsan. Cerita lainnya datang dari beberapa anak angkatan 91 yang bercerita pada waktu itu mereka sedang berada di kelas. Karena guru tak kunjung datang, mereka menghabiskan waktu dengan bermain tapleh, ketapel, sampai permainan-permainannya bikin kelas menjadi gaduh. Tiba-tiba masuklah seorang guru dengan muka merah padam, lalu memarahi mereka. Rupanya sudah sejak setengah jam sang ibu guru mencari anak-anak murid itu, bahkan sampai meminta bantuan guru-guru lain untuk mencari, namun gak menemukannya. Yang jadi pertanyaan, apakah mata dan telinga sang guru yang ditutup atau anak-anak itu yang ditutup sehingga tidak terlihat? Hantu Nancy konon hanya bisa diamankan oleh Mang Uca, pengurus sekolah sekaligus juru kunci bangunan itu. Ketika maghrib dan masih ada kegiatan di sekolah, Mang Uca biasanya memindahkan hantu Nancy dari tempat mangkalnya di lantai atas ke tempat lain yang lebih relatif aman, biasanya di sekitar WC Putri yang terletak di belakang SMA 3. Di sanalah Nancy harus menghabiskan malam dan sekerat bir dengan sesajen. Syarat sesajen bir ini harus dipenuhi, kalau tidak hantu Nancy akan mengamuk. Hal ini pernah terjadi karena lupa memberi sesajen. Beberapa penyata cara mengalami kesurupan akibat hantu Nancy yang mengamuk.